Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, berjumpa dan bersua kembali dengan channel Samurai Barokah yang tentunya selalu dan selalu di dalam ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir pada kesempatan video kali ini akan menyajikan sebuah kajian masih dalam kitab Mambau Usulil Hikmah, atau masih akan membahas lafaz atau ismul a'zam dari Asma'ul Husna yang 99 itu. Biar lebih jelas, mari kita simak kajiannya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ismuhu ta'ala al-ilahu fayalhaku bil ismil mu'azzam Allah. Ismullah yang berupa lafaz al-ilah itu sama atau mencocoki atau setara atau nama lain dari lafaz Allah. Al-ilahu menjadi lafaz Allah. Wa amma ismuhu ta'ala, adapun ismullah yang berupa ar-rabbu, lafaz rabbun, itu fadzakarah jalila la yukarrirah, itu menyebutkan bahwasanya lafaz ar-rabbu itu adalah lafaz jalil, lafaz yang agung, la yukarrir, tidak bisa diulang-ulang, la yukarrir arba'a marrat, dengan menggunakan empat kali rabbun rabbun rabbun. Boleh lafaz ar-rabbu ini menggunakan biya nida, dengan ya nida, ya rab ya rab ya rab ya rab, seperti itu. Wa du'a, dan bermakna du'a, ba'dahu adzakiru bima syai'an illa istajib lahu fil waqti. Kalau digunakan untuk berdoa, ya rab ya rab ya rab ya rab, seperti itu, bagi orang yang berzikir dengan menggunakan lafaz ar-rabbu, maka tidak akan ada penghalang antara orang yang berzikir dengan Allah kecuali istajib lahu fil waqti. Allah pasti menerima doa itu pada waktu orang yang berdoa itu. Artinya diterima seketika kalau menggunakan lafaz ya rab ya rab ya rab ya rab ya rab, seperti itu. Lantas wa man wa do'ah, keutamaannya, a'dadahu fi murabbi'in wa hamalahu ma'ahu lam tadurruhun nar. Orang yang membawa atau meletakkan lafaz ya rab, menulis lafaz ya rab dengan hitungan-hitungan yang tertentu, ditulis fi murabba, pada benda segi empat, dan membawanya, maka lam tadurruhu annar, maka orang itu tidak akan terkena api, tidak akan terkena api. Artinya apa? Di dunia dia bisa selamat dari yang namanya kebakaran, juga bisa terhindar di akhirat dari yang namanya neraka. Itu diantara keutamaannya. Wa'lam annahu la ya'dilu minal harfi ilal adadi wala minal adadi ilal harfi illa lisababin makhsusin ay dhakarin khasiyatin ma wal akhwat ay yajma'a baina sirril a'dad
wa khawasil khurufi liyadhhura ma bainahuma min at-ta'thiri alladhi awda'ahu Allahu ta'ala fihi ma. Ketahuilah bahwasanya lafaz ya rob ini itu layak dilu, tidak bisa untuk dibagi, tidak bisa untuk membagi lafaz ya rob minal harfi dari beberapa huruf menuju ilal adadi pada hitungan-hitungan. Begitupun sebaliknya, kecuali karena ada sebab, sebab-sebab yang khusus, yakni berzikir secara khusus agar apa? Agar bisa terkumpul bagi orang yang berzikir itu rahasia-rahasia tentang kemakrifatan, tentang ilahi, dan Allah juga akan mengijabah segala keinginannya, pasti itu dengan menggunakan lafaz ya rob, ya rob, ya rob, ya rob. Silahkan dibaca dan diamalkan. Ini penjelasan dari kitab Mambau Usulul Hikmah karangan Syekh Al-Albani kepada para sahabat channel Samurai Barokah yang mempunyai hajat, mempunyai keinginan dunia akhirat. Silahkan diamalkan. Al-Fakir hanya bisa mendoakan kepada para sahabat semuanya, semoga dengan barokah lafdul jalalah ini, lafad yang agung ini, ismul a'bam yang agung yang berupa lafad ya rab, semoga hajat para sahabat semuanya oleh Allah dikabulkan. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.